yang bersangkutan tinggal di Malaysia. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Malaysia, dan yang bersangkutan dalam catatan kriminalnya tidak ada, pernah ada satu pelanggaran di tahun 2009 ya. Jadi pelanggarannya beliau menggunakan obat yang dilarang. Di Indonesia dia dalam rangka mencari keluarganya ya, mencari istrinya. Istrinya warga Indonesia. Jadi dia masih kami cocokkan ya keterangannya, karena disampaikan mencari seseorang yang bernama Agnes Monica yang katanya istrinya. Jadi masih kami cari ya, memang keterangan seperti itu. Jadi saya kira Mas Ali sudah selesai rekan-rekan sekalian, bahwa tidak ada unsur pidana yang bersangkutan menghabiskan uang, kemudian mencari uang dengan mengamen, tidur di depan kantor dan sekeliling CPB. Dan segera akan kami koordinasi dengan Kedutaan Malaysia atau imigrasi untuk dipulangkan.